terbaru, BMW yang pakai listrik, nggak pakai Pertamax lagi. Coba kita lihat yuk, keren banget. The new BMW i3s. Lihat nih chargernya. Kayak ngecas di listrik aja ya, colokan main. Bodinya kecil, bentuknya lucu. Pintunya keren bro, bukanya samping. Yang satu ke depan, yang satu samping ke belakang. Wow, keren. Coba belakangnya dulu. Nyaman. Di belakang masih nyaman. Mau coba depannya? Oke, sip. Keren. Asik bro. Terusnya satu-satu. Panelnya mewah. Tapi nggak kesan tua. Jadi kesannya masih anak muda tapi mewah. Cocok banget buat seusia umur-umur sekitar 30-40an. Masih oke. Kelihatan mahal banget. Keren bro. Speakernya udah Harman Kardon. Dan unitnya udah Android, keren sekali. Pokoknya mewah banget. Pokoknya keren. Ini mobil masa depan, benar-benar mobil masa depan. Harganya nggak tahu aja berapa ini. Tapi keren banget. Kalau yang belakang ini BMW i8 Roadster, mobilnya sport abis. Lihat nih, tampangnya futuristik banget. Wow, desainnya keren banget. Mobil-mobil masa depan tuh tampangnya ya kayak gini ini. Warna-warnanya juga warna-warna future. Di dalam itu ada BMW M4 Coupe. Warnanya keren, engaging banget. Yuk lihat yuk. Di situ juga ada BMW M2 Competition. Warnanya kayak abu-abu muda ke silver-silveran. Kesannya kalau boleh dibilang nih kesannya klasik ya, timeless ya. Cuman warnanya kesannya klasik, timeless, tapi dipadukan dengan body yang betul-betul modern. Istimewa banget nih. Mau banget nih punya mobil ini. Mewah tapi modern. Mewah modern. Apa itu coba? Sekarang perpaduannya banyaknya nggak terlalu banyak main chrome, tapi main di warna black. Mulai dari grill kelihatan warnanya udah pada black-black semua. Kalau lampu sih pasti LED. Yuk kita lanjut.